Rata-rata pengusaha sektor ekonomi menarik nafas lega selepas dibenarkan beroperasi semula bermula hari ini. Tinjauan Melaka hari ini, MHI ke beberapa pusat cuci kenderaan, salon dan kedai gunting rambut serta kedai pakaian mendapati pengusaha gembira dengan pengumuman Perdana Menteri semalam dan sibuk membuat persiapan untuk menyambut kedatangan pelanggan ke kedai masing-masing. Pemilik pusat cuci kenderaan MRM Auto Spa Muhammad Rais Mustafa, 40 tahun, berkata pembukaan semula sektor itu memberi ruang untuk dia kembali menghidupkan perniagaan cuci kenderaannya dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat. Sediaan agak mengejut sebab kita pun memang masih menunggu kita difahamkan pasal satu. Ni, jadi bila semalam masa keluar berita kata boleh pun, kita pun macam terkejut. Sebab kita nak bukakan kerja tu tak lah. On the spot bersedia. Macam tu. Kita nak tengok belah bawah-bawah lah. Apa lagi syarat-syarat dia lagi. Yang lain kita buat lah untuk tempat menunggu yang open. Sediakan tempat menunggu open dengan pendekatan sosial. Susun balik kursi. Bagi pemilik kedai gunting rambut Luftis Barbershop, Lufti Ahmad, 39 tahun, berkata pengumuman kebenaran operasi itu selepas 4 bulan ditutup sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 memberi keceriaan buat dia dan pekerjanya. Katanya menjalankan perkhidmatan gunting rambut di kedai lebih mudah dan mengurangkan risiko jangkitan wabak COVID-19, namun pelanggan diingatkan agar akur dengan SOP baru yang ditetapkan. Saya harap kali ini bila dapat dibuka, orang ramai ikut SOP lah supaya kita sebagai peniaga dapat teruskan meniaga macam biasa. Kalau ikutkan, sebelum masa kita orang tutup untuk PKP ni pun ramai yang call minta tolong. Tapi saya pesan pada diorang, kalau kita di kedai, at least kita ada mas sejahtera. Kalau ada apa-apa berlaku, tercatat lah dalam mas sejahtera kita gunting kat mana. So kalau ada berlaku jangkitan pun mudah lah kan. Kita nak tahu siapa, kedai siapa. Bila diorang buat rumah ke rumah, kalau berlaku orang kata jangkitan susah tau untuk kita dapat mana punca dia. So bagi saya baguslah kedai buka, boleh buat SOP je macam biasa. Nada sama disuarakan pemilik kedai pakaian Adawiyah Asyari, 28 tahun, yang berharap rakyat dapat memberikan kerjasama sebaiknya untuk menunjukkan sijil digital lengkap vaksinasi agar peniaga mampu terus menjana pendapatan dengan lebih selamat. Ni hari ni first day lah. Alhamdulillah lah boleh buka sebab sebelum ni dah lama cuti kan. 3 bulan jugalah tutup kedai. Ni je sumber yang ada. Untuk customer-customer yang akan datang tu, bagi berilah kerjasama dekat semua kedai-kedai yang ni kan. Check-in My Sejahtera semua tu. Tunjukkan sijil, pakai mask, ikut SOP lah yang telah disediakan.